peduli untuk mencari tahu apa motif yang membuat dia tega membunuh 3 orang anak laki-lakinya. Saya diajak ketahanan ketika itu, dan di antara salah satu alasannya dia tega membunuh anaknya adalah tanpa ayahnya ikut mendidik anaknya, rasa-rasanya aku tak sanggup mendidik anakku sendirian menjadi anak-anak soleh. Daripada kelak dia menjadi anak durhaka, daripada kelak dia menjadi anak yang bermaksiat kepada Allah, maka lebih baik aku bunuh dia dari sekarang, mumpung masih kecil, mumpung masih belum akil baligh, sehingga kalau dia meninggal, dia akan masuk surga. Biarlah aku sebagai bundanya yang akan masuk neraka. Kadang-kadang memang kasih sayang seorang bunda terhadap anak itu luar biasa. Saking luar biasanya bahkan jadi tak masuk akal. Sebulan dia jadi tahanan. Bapak ibu sekalian, saya bertanya-tanya, sepenting apa peran ayah dalam mendidik anak sehingga sang ibu ini menganggap kalau ayah tak ikut mendidik anak, aku tak sanggup sendirian menjadikannya anak soleh dan soleha. Daripada dia mendidik anak durhaka, yang aku bunuh dia sekarang. Sepulang dari tahanan, bapak ibu sekalian, jamaah saya mulai mencari-cari di dalam Al-Quran. Sebenarnya penanggung jawab pendidikan anak ini siapa? Dan seberapa besar peran ayah dalam pendidikan anak tersebut? Pencarian-pencarian saya sangat menyulitkan. Karena saya mendapatkan data-data semua adalah bapak. Hampir tidak ada nama ibu. Tokoh yang paling terkenal barangkali Luqmanul Hakim. Dalam surat Luqman, bahkan setiap orang dapat kajian parenting yang seringkali dikutip adalah surat Luqman. Wa qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la kala zulmun amin. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, dia dalam rangka mendidiknya, wahai anakku, jangan engkau sekutukan Allah. Sesungguhnya menyekutukan Allah itu adalah kezaliman yang besar. Buru-buru saya coret nama Luqman. Saya ingin mencari nama lain, siapa tahu ibu-ibu. Tapi nama yang muncul sesudah itu adalah Ibrahim alaihissalam. Lagi-lagi nama seorang laki-laki. Saya coret nama Ibrahim, keluar nama Imran. Dalam surat Al-Imran, bahkan dua tokoh laki-laki ini dianggap sebagai teladan pendidikan anak. Ala Ibrahim wa ala Imran alal alamin. Keluarga Ibrahim dan keluarga Imran yang kami muliakan di sekalian alam. Ketika saya coret kedua nama ini, muncul nama Yakub. Lagi-lagi nama seorang ayah. Saya coret nama Yakub, keluar nama Zakaria. Bapak ibu sekalian, ma'asyiral muslimin sekalian, ayah bunda sekalian, saya tidak bisa lagi mengelak, saya tidak bisa lagi berkelit, kita tidak bisa lagi berlepas diri sebagai ayah bahwa ternyata
saya membuat tulisan di harian pikiran rakyat Bandung, dicari lelaki Lukman Hakim. Dicari lelaki.